Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan section 2 reading and viewing di halaman 172, 173, 174 sampai dengan halaman 175 di buku paket Bahasa Inggris English for Nusantara untuk SMP kelas 7 semester 2 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu kemudian kita jawab. Section 2 reading and viewing, baca dan lihat. A. Match the picture with the suitable activities. Yang A ini kita diperintahkan untuk menghubungkan gambar dengan aktivitas yang dilakukannya. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Gambar yang pertama adalah raise hand. Gambar yang kedua adalah take a note. Gambar yang ketiga adalah pay attention. Gambar yang keempat adalah mute the microphone. Gambar kelima adalah turn on the camera. Gambar yang keenam adalah share screen. Itu jawabannya. Silakan kalian salin atau kalian hubungkan dengan garis. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian halaman 173 yang B. Read a text about Ibu Ayu online classroom. See the workbox. Baca teks tentang kelas online Ibu Ayu. See the workbox. Ini teksnya silakan kalian baca masing-masing. Setelah kita baca kemudian kita jawab pertanyaannya di bagian C. Answer the following question based on the text above. Jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks yang ada di atas. Langsung saja. Nomor 1. Why does Ibu Ayu teach English online? Mengapa Ibu Ayu mengajar kelas online, kelas bahasa Inggris online? Jawabannya because of the pandemic time, karena waktu pandemi. Kemudian nomor 2, how many times does Ibu Ayu teach English in a week? Berapa kali Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris dalam seminggu? Jawabannya 2 times a week, 2 kali dalam seminggu. Nomor 3, what type of application does Ibu Ayu use in teaching online? Apa aplikasi yang digunakan Ibu Ayu dalam mengajar kelas online? Jawabannya a video conferencing application. Itu nama aplikasinya. Kemudian nomor 4, what activities does Ibu Ayu do in online learning? Apa aktivitas yang dilakukan Ibu Ayu ketika mengajar kelas online? Jawabannya she meet, talk, discuss with her student and explain material. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5, do you think Ibu Ayu needs to make online learning rules? Explain. Jawabannya yes, because sometimes the class is too noisy. Itu jawabannya, silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Kemudian lagi kita lanjut lagi ke halaman 174-75. Read Ibu Ayu rules for an online classroom, see the workbox. Baca peraturan Ibu Ayu untuk kelas online-nya, silakan kalian baca masing-masing. Setelah membacanya, kemudian kita masuk ke pertanyaannya di bagian yang E. Choose the best answer for the following question based on Ibu Ayu rules for online class. Number 1 has been done for you. Pilih jawaban terbaik berdasarkan teks yang ada di atas dari teks peraturan Ibu Ayu untuk kelas online. Number 1 has been done for you. Nomor 1 telah selesai untukmu. Langsung saja di sini ada 5 pertanyaannya. Kita baca soalnya. Nomor 1, how many rules does Ibu Ayu have for her online class? Berapa peraturan yang Ibu Ayu punya untuk kelas online-nya? Jawabannya adalah yang B, 6 rules. 6 peraturan. Nomor 2, when the student are not asking question, they... Jawabannya yang C, turn off the mic. Kemudian nomor 3, Andre want to ask a question. He, jawabannya yang A, use the raise hand button. Nomor 4,
Galang where titik-titik to study English online? Jawabannya yang C, yaitu a school uniform. Mode nomor 5. Which one is not an example of respecting other in online class? Nomor 5, jawabannya yang A, unmuting the microphone and speaking loudly. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing untuk bagian yang E. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.